Halo guys, balik lagi sama aku Iqbal. Jadi video kali ini aku lagi di dalam kolam guys, dan aku tuh mau unboxing sesuatu yang benar-benar spesial banget. Ini kenapa aku di kolam? Karena ini kolam tuh adalah salah satu sejarah juga buat channel aku guys. Ini jujur ini dingin banget ya. Ini aku juga pakai meja, terus di bawahnya ada batu bata misalnya nih. Ada batu bata supaya mejanya kagak lapuk guys. Dan hari ini tuh aku udah kedatangan suatu paket, jadi kayak black box kayak gitu, kotak hitam, dan itu tuh adalah paket yang benar-benar aku tunggu-tunggu banget guys. Ini benar-benar aku tunggu-tunggu banget. Karena seharusnya aku tuh udah dapetin paketan ini dari lama guys, dari sekitar 4 bulan yang lalu lah harusnya ya, tapi baru hari ini ternyata nyampenya guys. Karena aku excited parah, jadi hari ini nyampe, hari ini langsung aku unboxing juga karena aku udah benar-benar kayak penasaran banget gimana sih isinya. Yaudah guys, gak usah lama-lama lagi, aku mau langsung aja ambil paketannya dan sekarang kita langsung aja unboxing pakai ini guys. Ini adalah cutter berkarat. Cutter berkarat. Eh, mana paketnya? Ah, ini dia. Pakai sesel segala. Ini dia guys, nih ya. Ini adalah kotak yang tadi aku udah sebutin. Aduh, ini benar-benar kayak yang ternyata agak berat guys. Dikira tuh sangat amat ringan ya, ternyata lumayan berat. Ini mungkin ada 1 kiloan lebih lah mungkin ya guys ya. Dan sekarang kita mau langsung aja buka tadi pakai cutter yang berkarat ini. Ini cutter udah lama banget di aku guys, udah berkarat dari lama dan ini pendek banget, nggak pernah aku tambah-tambahin lagi cutternya. Karena ini juga cukup bersejarah ya buat channel aku nih. Langsung aja kita buka guys. Aduh, ini jauh loh, ini dikirimnya ya nggak dari Indonesia, ini dikirimnya sebenarnya dari luar negeri guys. Kita langsung aja buka. Ini dia. Oke, ini tinggal dibuka di samping-sampingnya aja. Sumpah ini sebenarnya aku harusnya udah dapat dari kapan tahu guys. Cuman baru hari ini nih aku dapetnya nih. Kita buka ya. Ini ada alamat nih di sini nih. Nanti bocornya hati-hati nih. Jadi kita harus bukanya kayak gini. Oke guys, ternyata seperti ini. Hei, apa nih? Dan ini adalah. Aduh, ada kertasnya, aku di kolam ini basah nanti. Oke, di sini ada silver play button guys. Asli deh. Jadi silver play button ini tuh adalah kayak penghargaan dari YouTube. Kalau misalnya kita udah 100.000 subscribers dan ini tuh aku udah berapa ya hari ini? 260 sekian ya. Udah 260.000-an lah guys pokoknya, dan aku baru dapetin ini sekarang guys. Oke, ini dari si Susan Watch Kiki. Siapa nih? Coba lihat deh. Susan Watch Kiki. Yang bisa baca ini tulis di kolom komentar gimana cara bacanya ya. Yang pasti ini kayak yang congratulation lah, kayak ucapan selamat. Dan ini adalah silver play button-nya guys. Wow. Aduh, asli seru banget nih. Seneng banget nih aku guys. Nih ada congratulation juga nih dari, enggak tahu dari mana ini, dari Rick nih guys, dari Rick ya. Aku enggak tahu nih Rick siapa. Yang pasti mungkin petinggi YouTube. Dan ini adalah hal yang paling aku tunggu-tunggu selama ini guys. Wah, silver play button. Ini buat Isda. Jadi gue Isda kayak congratulations nih for passing 100.000 subscribers. Walaupun mungkin udah 4 bulan yang lalu sih, tapi ini aku seneng banget, alhamdulillah nih guys. Akhirnya aku diberkahi silver play button ini, sumpah. Wow, keren banget guys. Ini tuh bisa nanti sama kita bakal dipajang aja di kamar ya. Wow, ini keren loh. Tapi lumayan berat loh guys. Jadi ini kayaknya apa ya? Kayak logam, tapi gak sepenuhnya logam sebenarnya sih. Ini apa nih? Bukan kayu juga sih. Bahannya apa sih ini? Coba deh pegang mah. Kira-kira apa ini? Kayak karpet gitu guys. Gak tau sih ini apa. Cuma ini dingin banget ya. Kenapa aku tuh di kolam guys? Karena ini kan silver play button adalah suatu capaian aku di YouTube. Dan kolam ini tuh adalah salah satu juga yang membawa aku ke 100.000 subscribers. Bahkan lebih dari itu guys. Nih ya. Aduh, aku seneng banget. Presented to Iqbal Isda. Ini tuh sebenarnya kebanggaan aku banget, tapi ini semua tuh nggak akan aku capai kalau misalnya nggak ada teman-teman semua. Sumpah, ini ada apa lagi sih di sini? Aku penasaran nih apa nih? Recognize your team. Oh, cuman kayak gini-gini doang. Dan ini ada, ini kayaknya kalau misalnya agak lembab ya, langsung masuk ke sini guys. Ini cuman buat apa ya? Biar dry aja gitu. Wih, ini ada kura-kura. Nih ada kura-kura naik. Assalamualaikum. Emang karena di kolam sih, jadi ada yang minta makan juga nih kayaknya nih. Ini juga nih, ada yang mau gigit si Akmal nih di bawah. Betampul. Astagfirullahaladzim. Oke, sekarang aku sebenarnya mau ngucapin terima kasih banyak ya ke teman-teman semua karena udah support channel ini mulai dari awal banget lah, dari gak ada subscriber sampai sekarang udah mencapai 100.000 subscribers lebih. Ini adalah bukti dari kesetiaan teman-teman gitu loh buat mendukung aku di channel ini. Kita sedikit cerita deh guys. Sebenarnya tuh aku awal mula buat YouTube itu tuh gak ada niatan buat channel animal awalnya banget ya. Jadi pertama kali aku buat YouTube itu 2014 sebenarnya. Itu tuh sebenarnya kayak video aku tutorial piano buat teman-teman yang kepo mungkin ya. Suka ada yang kepo aja soalnya nih, itu tuh tentang tutorial piano dan itu videonya burik banget, jelek banget sumpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jelek banget itu videonya guys. Tapi karena waktu itu tuh mungkin ada tugas gitu ya, gak tau tugas, gak tau aku emang iseng upload aja. Dan itu sudah terupload tuh 2014, aku lupa itu kapan. Dan abis itu tuh selang waktu beberapa tahun, kayak 2 tahun 3 tahun, itu tuh aku kayak menemukan akun itu kembali gitu guys. Jadi sebenarnya channel ini tuh pakai emailnya bukan email pribadi aku, tapi ini tuh sebenarnya emailnya tuh aku yang buat gitu guys. Jadi ini aku yang buat, tapi bukan email pribadi. Jadi di emailnya juga gak ada kata-kata Iqbal-Iqbal itu, gak ada. Nah waktu itu tuh aku iseng ngecek-ngecek videonya, ternyata si video yang piano itu tuh penontonnya ada ratusan ribu, ada 100 ribu lebih lah. Itu juga aku gak ngerti ya, kenapa orang-orang pada nontonin video itu, padahal aku aja bingung gitu kan, itu bagusnya di mana gitu kan guys. Cuman mungkin dulu 2014 belum banyak orang yang main YouTube kayaknya ya, jadi videonya kalau searching tutorial piano dapetnya video aku mungkin gitu guys. Nah pas 2 tahun setelah itu aku mikir-mikir lagi nih, udah kian subscribersnya juga udah nambah nih, udah 160-an lah. Dan itu kan kayak susah banget ya guys ya, jadi aku langsung aja, oh apa ini kita terusin aja nih channelnya nih. Akhirnya aku terusin tuh channelnya. Awal mulanya aku juga nggak tentang hewan. Abis kembali dari tutorial piano itu tuh aku bikin kayak tentang komedi-komedi gitu, komedi-komedi yang nggak lucu sih sebenarnya sih. Kayak tipe-tipe apa ya, tipe-tipe pasien, terus kayak tipe-tipe orang nyat apa nemu uang yang kayak gitu-gitu loh guys. Sama video-video tentang kedokteran gigi kan, karena aku itu kan di kedokteran gigi ya. Sampai suatu saat itu di titik gimana aku tuh kan jualan ya. Jadi aku tuh sebenarnya mulai semua ini tuh dari jualan kura-kura, tapi kecil-kecilan aja guys jualan kura-kuranya. Sambil kuliah waktu itu kan, jadi kuliah ya cukup sibuk juga pas kuliah. Jadi aku juga sebenarnya kalau misalnya dibilang toko online gede sih enggak ya, kayak sedikit aja, stoknya juga dikit karena takut enggak keurus. Nah, waktu itu aku udah bangun-bangun-bangun, ternyata ada masalah yang di Instagram dan di Facebook itu kan pada di ban itu semua kan guys. Dan akhirnya aku mikir nih, gimana caranya aku mempromosikan jualan aku supaya bisa diketahui orang-orang. Nah akhirnya nih kan aku punya channel ya, punya channel yang waktu itu sebenarnya nggak terlalu kurus sih guys. Dan akhirnya aku kayak bikin tutorial-tutorial yang remeh-remeh aja sih, kayak tutorial cara menyembuhkan kura-kura yang flu ya, kayak gitu-gitu loh guys. Dan abis itu tuh aku buat lagi. Kalau misalnya dibilang ada yang nonton nggak sih kak, sebenarnya kayak nggak ada yang nonton sih, cuma ratusan, mungkin bahkan kayak puluhan orang doang yang nonton. Tapi nggak apa-apa ya guys, kita tetap buat konten. Tengahnya seminggu atau beberapa minggu sekali lah. Waktu itu aku emang belum terlalu konsisten sih. Sampai di satu titik video unboxing waktu itu sebenarnya, kayak video unboxing bareng sama saudara-saudara aku, itu tuh kayak yang cukup naik gitu guys di channel aku. Yang biasanya viewsnya cuma puluhan, ratusan, itu tuh naik tiba-tiba 8.000 kalau nggak salah ya. Dan mulai dari situ tuh makin semangat gitu guys buat video, jadi makin konsisten dan akhirnya terus-terus dan sampai di titik kayak sekarang guys. Terima kasih banyak ini pokoknya buat teman-teman yang setia nonton, karena emang sebenarnya kayak subscribers aku, penonton aku tuh kayak setia-setia banget asli deh. Di komentar juga kayak selalu banyak banget tuh komentarnya. Terusnya juga kayak suportif banget parah, banyak banget yang mention aku, walaupun mohon maaf ya nggak bisa semuanya aku langsung balas, tapi aku bakal berusaha balas sih satu-satu guys. Dan akhirnya aku bisa mendapatkan ini nih, ini benar-benar berkat teman-teman semua, terima kasih ya guys. Dan sekarang aku mau cerita dikit juga nih, sebenarnya aku di kolam karena di sini juga ada beberapa hewan peliharaan pertama aku nih guys. Jadi aku tuh mengawali channel ini dari kura-kura ini nih, kayak si Marco nih, ini dia nih. Nah ini dia kebetulan ada di bawah aku guys nih, ini ada si Marco, ini ada kura-kura Brazil yang dulu tuh aku beli dari kecil banget sampai udah segede ini. Dulunya dia jinak, tapi sekarang dia jadi galak loh sekarang. Begini nih, tuh guys. Dia udah gigit sekarang, gini-gini dia udah mangap sekarang mukanya ya. Ini baik dia, sekarang jadi galak, tapi gak terlalu galak sih tuh. Kayaknya emang dia udah tahu sih. Sekarang kita mau buat video spesial ya, jadi dia gak terlalu galak. Pokoknya ini adalah kura-kura pertama aku, dulu aku beli dari kecil banget. Buat teman-teman yang suka nonton sih udah pasti tahu ya, itu si Marco ya. Dan kayak beberapa kura-kura yang ada di sini juga, kayak kura-kura dada merah, kayak gitu-gitu. Aku tuh awalnya mulai dari si kura-kura itu guys. Oh iya, terus juga ada beberapa sebenarnya kan, karena emang aku diniatkan untuk berjualan ya guys pada awalnya ya. Misalnya kayak si Barbar nih kan, si Barbar itu tuh sebenarnya dulu tuh aku beli buat dijual, jujur aja guys. Tapi karena kebetulan aku tuh gak kejual-kejual ya, dan kebetulan juga aku jadi keburu sayang gitu sama si Barbar, jadi akhirnya gak jadi aku jual. Walaupun sekarang tuh udah banyak banget yang nawar si Barbar, tapi gak dijual-jual guys sama aku ya, karena emang udah gak dijual. Terus abis itu aku nambah hewan lagi. Ada si Momon, ada si Lembo, dan Mercy kan maksudnya juga kan. Terusnya juga ada si Kumkum, tadi disebut ya Kumkum ya. Terusnya juga nambah si Wumbo, dan Wumbo juga sebenarnya dulu mau dijual guys, cuman karena keburu sayang lagi ya si Wumbo nya, jadi gak dijual-jual lagi sama aku nih guys. Sampai akhirnya aku buat kolam renang ini dijadiin kolam kura-kura sama aku, walaupun kura-kuranya gak banyak ya. Sampai aku nambah-nambah kandang, dan sampai di titik ini pokoknya tuh benar-benar kayak yang ya karena teman-teman semua lah.
Oh ya guys, selain itu juga aku tuh mau cerita karena banyak banget orang yang nanya gitu kan, Kak Iqbal itu tuh kerjanya apa, kayak gitu-gitu. Suka ada aja guys itu yang nanya ya. Sebenarnya aku tuh lagi koas nih di kedokteran gigi. Kalau saat ini ya, koas itu sebenarnya belum jadi dokter gigi. Belum ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang Kak Iqbal dokter gigi, belum. Ada beberapa juga yang ngomong kayak gitu tapi belum jadi dokter gigi ya, masih kuliah sebenarnya guys. Dan kebetulan kan sekarang lagi pandemi ya, udah 4 bulan 5 bulan ya. Udah sekitar lah 4 bulan 5 bulan inilah. Jadi karena pandemi ini aku tuh kayak bukan libur juga sih, jadi kuliahnya tuh di rumah gitu guys. Sedangkan kalau misalnya aku lagi koas kedokteran gigi tuh harus banget ada pasien. Jadi aku tuh kerjain pasien misalnya nyabut 30 gigi kayak gitu-gitu loh guys. Nah karena semua orang diberhentikan tuh kegiatan koasnya dan di rumah, sedangkan kita tuh butuh banget pasien, jadi langsung terjun ke pasien. Jadinya ya nggak, ya dibilang vakum juga nggak vakum sih guys. Jadi kuliahnya online aja gitu. Dan masih dipikirkan kira-kira tuh kuliahnya kayak requirement kayak gitu tuh bakal digimanain, kan masih dipikirin juga sama dosen-dosen aku ya mungkin ya. Nah jadi selama beberapa bulan ini tuh aku benar-benar kayak fokus banget. Bukan fokus banget sih sebenarnya, kayak yang lebih fokus lah ke YouTube. Dan hampir setiap hari upload sih, walaupun gak tiap hari banget ya, tapi benar-benar hampir tiap hari upload guys. Nah mulai dari situ mungkin itu juga salah satu yang bikin apa ya, channel aku tuh lebih naik mungkin ya dibanding sebelumnya, karena aku lebih sering upload dan aku lebih memperhatikan YouTube aku lah. Karena kalau misalnya aku udah masuk kuliah lagi, ini juga aku mohon maaf nih guys, karena kan aku setiap hari upload ya. Kalau misalnya aku udah mau masuk kuliah lagi, mungkin seminggu ya 3-4 kali aja mungkin uploadnya guys, gak akan setiap hari. Atau mungkin kurang dari itu kalau misalnya aku lagi sibuk ya, aku juga gak tahu ya, pokoknya mungkin nanti nggak akan serajin sekarang uploadnya guys. Guys, ini sebenarnya aku juga di sini digigit-gigitin ikan. Terus tadi ada kura-kura juga yang iseng gigitin aku. Gak tau ya, karena emang mungkin mereka kelaparan atau gimana, aku juga nggak ngerti. Yang pasti ini udah kurang kondusif kayak guys di sini, dan dingin banget ya ternyata di sini ya. Jadi aku mungkin udahin aja video ini guys, buat teman-teman yang masih kepo atau mau nanya-nanya di kolom komentar itu boleh banget. Dan aku juga berharap banget ini kedepannya channel bisa lebih maju lagi, terus ya bisa mendapatkan gold play button mungkin kedepannya, atau mungkin diamond play button, atau mungkin ruby play button. Ya aku juga nggak tahu ya guys, tapi semoga aja bisa mencapai itu semua guys. Pokoknya sekali lagi aku mengucapkan terima kasih banyak banget sama teman-teman yang udah support aku. Dan ya ini semua buat teman-teman lah, bukan buat aku doang ya, tapi buat kita semua yang support channel ini guys. Oke, aku juga udah mulai digigit-gigitin sama ikan mas. Jadi yaudah deh, kita udahin aja videonya. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe ya guys. Bye bye. Thank you guys. Woo. Halo guys, balik lagi sama aku, Iqbal. Dingin banget. Oke, ini gimana terus keluarnya? Oke. Sumpah ini basah semua ini. Aduh, dingin banget lagi. Hey. Kena di. Udah, yuk. Naik.